Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wasallam wa ala. Yang berbahagia saudara pengurusi majlis, yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Yasabu Timbalan Masjid PAS, saudara yang berhormat Nasir Mustafa Hadun Kebangutan, yang berhormat Gui Ali Paiman Al-Ustaz, saudara Haris Awang, saudara pimpinan-pimpinan gerak tani, pela tani dan juga satuan badan bertindak tani Malaysia. Tapi dulu mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita berhimpun pada malam ini, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya di antara salah seorang yang seperti disebut oleh saudara pengurusi tadi adalah di antara anak demonstrasi padi tahun 80 pun tak payah dah. Tahun 80. Tarikh pun tak payah. Kalau tak payah pada hari itu mungkin tak payah. Saya nak membetulkan sedikit apa yang sebut oleh pengusi tadi. Mana bekas bekas tahanan IAC yang terlibat dengan demonstrasi pagi ini adalah sebanyak 14 orang. 14 orang bukan 12 orang. Ya, mari pun 14. Jadi majlis yang saya faham pada hari ini adalah majlis bernama majlis malam nostalgia 34 tahun tuntutan kenaikan harga padi. Jadi bolehlah saya ingat sedikit sebanyak umur pun dah sekarang sudah sampai 63 tahun. Di waktu itu saya baru umur 30 tahun, baru nikah 8 bulan. Lepas itu tinggal anak dan pun umur 4 bulan. Jadi bayangkanlah saudara-saudara sekalian, bagaimana tekanan dan apa nama perasaan di waktu itu. Saya juga sebenarnya kalau nak baca bukanlah di antara hero dalam mempertahankan harga padi ini. Dan sebenarnya saya ayah anak bungsu pertahanan ASA. Mana saya yang paling akhir sekali yang telah diambil oleh pihak apa nama SB selama malam selepas 5 bulan tahanan-tahanan yang terdiri pada Cikgu Yaku, Suhaim Mazuki dan juga beberapa orang kawan seperti Sahudin Mansor kawan saya dan juga beberapa orang lain. Selepas 5 bulan, ramaknya mereka buat intervention, buat-buat mungkin tak dapat di waktu sana. Sebenarnya mereka nak cari siapakah rancang untuk menghimpunkan rakyat sebanyak 80 ribu orang lebih yang turun dari Wisma Anugerah pada masa itu. Siapa rancang? Itu yang besar sekali daripada saya. Tentang ISA ini kita kena cerita panjang. Tuan Jibat Sabu lebih hari dia keluar masuk. Jadi saya pun nak cerita pasal anak bahasa bangga, bahasa riak dengan tahanan ISA ini. Bagi saya, saya rasa saya cukup kecil lah. Saya kena di atas semua sahabat-sahabat kita tu lebih kurang 14 orang yang tahan ISA ini. Dan sebelum itu ialah lebih kurang 80 orang yang ditangkap borong tahan di penjara Al-Ustaz. Saya ada dua benda yang saya sebab-sebab apa yang saya kena tahan. Saya nak cerita sikit pasal nostalgia. Pertama, saya ada 4 tuduhan terhadap saya. Tuduhan yang telah diputuskan kepada saya itu 4 tuduhan. Pertama, saya terlibat dituduh terlibat dengan merancang demokrasi Edom
oleh Bapa Komisioner yang telah diatur oleh beberapa orang sahabat kita dan juga dijuruh saya di bawah gerakan tentera Sayyidullah. Yang keempat itu saya menghadiri demonstrasi. Itu saya harap terang. Kalau malam ni ada SP itu dia boleh tengok balik tuduhan saya. Empat tuduhan tu. Yang ada empat tuduhan satu saja saya laku. Saya menghadiri demonstrasi pagi. Itu saya lawan. Tak siapa nak tangkap saya. Sedangkan 80 ribu yang hadir. Bukan tangkap semua. Tak siapa nak tangkap saya. Jadi di dalam interrogation mereka tu saya pun tahu lebih kurang. Selepas dia ambil apa nama Pak Nusola, Selamat Zuki dan Cik Uya tu berapa orang lain. Selepas itu barulah saya ni selepas 5 bulan barulah ditangkap pula bersama-sama saya Ahmad Awang dan juga Cik Mek. Cik Mek sekarang tak ada di apa nama Rainbow dan juga bersama-sama saya juga Mandin Anak Man dan juga Mak Awang serta juga seorang lagi ialah Husin. Ini di antara anak-anak musuh. Selepas ambil saya tu tangkap saya, selepas datang saya tu tak ambil dah. Selepas 5 bulan yang mana kekecewaan di habis itu nak mencari di mana yang merancang demonstrasi tak dapat sampai sudah boleh cetuskan sebanyak 80 ribu orang lebih. Kalau nak berbanding malam ni memang kan dapat jauh sangat lah. Jauh sangat lah pergi belah sebelah lah. Di masa tu, zaman yang tidak ada punya internet, tak ada Facebook, tak ada apa pun. Rakyat boleh bangkit. Rakyat pun tak tahu. Saya pun iya-iya. Ditekan terutamanya hal-hal dari mesyuarat. Hal-hal dari mesyuarat. Apa yang abang bincang? Tak ada habis satu. Fitnah ada satu penilaian anak saya. Sebab tu saya lagi ditangkap dan mereka tak bebas. Sebab orang yang ada musuh ni saya takkan bebas dah. Walaupun pernah ada video dulu juga 2 tahun. Ilah tu, dimutin 2 tahun. Yang kedua, saya diantar orang yang diarah oleh pimpinan PAS ke dalam masa itu supaya mengalir uang. Di waktu itu, dengan tak semena-mena kita pun tak sangka tangkap borong sebab 80 orang yang ditangkap termasuk Pak Pentua saya. Maklumlah baru ni juga. Saya masa itu menggang jawatan sebagai timbalan jutuh muda orang dah. Hero lah juga. Jadi kalau Pak Pentua kena macam mana? Tak patut sangatlah. Tak patut sangatlah kita tak bela Pak Pentua. Apabila saya pergi ke pejabat PAS dengan orang sahabat, saya nak cerita lagi sebab itu sekejap. Pesuruh jaya PAS di waktu itu Datuk Bukakak Umar kata Mayan Rahman ada tugas kat kita, kita cari loya ke mana-mana supaya membela gunung-gunung ini. Ini di antara kedua yang saya terlibat dan disyaki untuk memasuki ISP. Apabila saya tugaskan macam itu, saya pun turun mencari loya. Loya kita ni adalah Rafi Syah Ahmad dan juga loya Farid Doa saya cari dan bersama-sama sama. Itulah di antara peranan yang terlibat yang menampakkan diri saya berkiat untuk mengadakan demonstrasi. Sebenarnya bukan demonstrasi, membela orang yang kena tahan. Supaya lawyer doang kita ni lebih sama ni bekas menteri dalam negeri, insyaAllah dia pun kita sama kita sampai satu hari dibebaskan dari 80 orang tu. 80 orang kita tak bebas, kita tak pamer kat orang. Itulah di antara dua saya yang buat. Jadi mungkinlah di antara sebab-sebab yang saya ditahan walaupun tuduhan saya menghadap demonstrasi bukan buat bagaimana. Tuduhan-tuduhan lain memang tak ada benar. Jadi terlibat dengan perancang masa bukan tak tahu lah. Kita tak tahu main dari mana perancangan. Kalau macam hari ini, nak cari ini sangat jelas. Tak payah nak buat apa lah. Pakai tahan bumi ya semua masuk dalam negara. Tahan ini. Tapi tak apa, patang seorang akan kena. Jangan takut. Jangan takut. Tujuanlah ini, isilah mencari kebenaran. Saya dulu berjuang, kita dibela di Wisma Negeri, bukan kita tunai Wisma Negeri pun. Saya ramai pergi tengok saham bersama-sama orang Ustaz Hadi Masyar dan juga pergi tengok lah, masa itu kita tak tinggal . Kawan-kawan kita pergi dengan video lewat pun tu saja, tak tunai dengan Wisma Negeri pun. Tak buat apa pun yang buat, ada budak. Ada lah di antara orang yang ganas di tunai Wisma Negeri sebab tu ya. Sebab pada waktu tu, kalau mereka tak buat macam tu, mereka tidak boleh kawal lah pasal ni. Balik akan main pula mungkin orang yang ada bersama-sama kita ini terlibat semua masa tu. Orang tak boleh mengaku semua masa tu.
Kawan-kawan saya yang tu sembang besar, semua ada masuk hutan raya ni lagi. Kena main ramai kena suar. Jadi maknanya, kita kena ingat, itulah perjuangan. Jadi apabila saya kena habis pekan hari masa tu, sebab anak musuh. Dia kata nak kutip habis. Jadi alhamdulillah, orang sahabat kita Ustaz Ali Basyar tu kena sama Syukri dan beberapa lagi yang tahan di Al-Ustaz. Lepas tu dia buat dibebaskan. Cuma nasib lah, saya bersama-sama dengan 14 orang. Tapi duduk sana buka lekeh juga. Kawan kita sama. Masa tu, Dol Ahmad. Dua suri saya, Dol Ahmad. Sama Ismail. Cangkuk Kek. Bukan BAP tu. Kasim Ahmad. Semua makanan tangan saya semua. Saya curi tukang masak. Ini mungkin saya tukang masak. Cerita sejarah masih kan. Tukang masak. Jadi, masa tu banyaklah yang mereka rajin untuk main saya lah. Mereka kata, Mak Rahmat makan bau tiga-tian, orang tak lagi tiga-tiannya. Orang yang paling untuk main saya, Mak Wah lah. Kesian dia nak Mak Rahmat, dia kata. Oh, makan tiga-tian lah kan? Mereka tak lagi tiga-tiannya. Dia tak faham lah. Maknanya, dulu di sana pun sonok. Bukan tak sonok. Sonok di sana ni. Betul, sonok. Pasal saya sampai lagi. Masa kita sampai lagi, masa malam-malam masa bubi kita tak tahu tak apa. Masa saya ambil, tujuh hati rumah daripada Cina-Cina yang perlu komunis ni. Oh, sonok sambut di kaki. Kita masa tu 40 orang Melayu. Diri daripada gunungan rohaniah lah, gunungan perim kapal semua, macam-macam lah. Kita 14 orang. Apabila dia masuk, oleh orang tu kita jadi leader di situ dan orang hormat ke kita. Yang kata pas, orang pas, kena hanya masuk. Orang hormat. Mepok rohani apa semua. Kita jadi hero. Kita hero kan kita menguasai di camp kemungkinan tu. Dan kita boleh tolong sembahyang Jumaat, tak tahulah. Surah masa aku kita boleh sembahyang Jumaat, tak tahulah. Satu pun kita. Kita boleh tolong sekali sembahyang Jumaat. Pak itu orang, orang biasa ni. Tapi kalau kata, geng kita ni insyaAllah. Dari utara, yang jadi rahmatnya apabila itu dihenti saya kata kita sonok ni abang ni. Kita boleh minta masa tu Haji Mak Atau Haji Mak Saman Kaki di mengajak kita. Pernah boleh nak kita duduk tangan tu guru pas mengajak Haji Mak Saman Kaki di mengajak tiap-tiap minggu Haji Mahan kita minta. Lepas pergi kerana salah seorang pengarah pejabat itu Tuan Kamaluddin sekarang yang ada di sini itu jadi kecil ni orang Kelantan. Dia bagi kita semua. Dia kata orang paling baik, orang pokok apa nama tahanan ASA paling cukup baik kami senang cakap. Kita bukan salah anda, tapi dia tuah tak bagi dia menunggu kita semua. Mana dah betul ni? Macam ni tuan-tuan. Kena wali lah, jangan takut. Dan minta sudah tahan ke rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni. Dan minta pernek ya. Dulu kita bukan minta harga bagi, kita minta naik subsidi. RM10, itu kata RM10, 2 ringgit minta dari RM10. Lepas tu dia pernah naik lah. Jadi naik dari RM10. Dah tak tahu subsidi berapaan RM1, kita tak tahu Allah lah. Jadi insyaAllah, tuan-tuan bukanlah saya nak bersemangat. Malam ni dia tarik saya nak hamai bersemangat yang tak bukan pasal itu. Sebab kita nak tuntut hak kita. Mana ada sejarah dalam dunia sekarang ni? Di mana petani-petani di Malaysia ini hina. Cukup kecil. Pemuda-pemuda tak mahu tu menang, tak mahu tu. Jadi petani, pasal apa? Pasal apa kita tidak membuat sesuatu untuk petani-petani bangun? Pemuda-pemuda bangun untuk petani mana ada? Semua lari kerja kilang. Jadi buruh, jadi marbet, tak mahu. Pasal apa? Pasal apa kita tahu kita? Tak ada satu ruang untuk membela petani. Menaikkan emis petani. Macam mana petani-petani di luar negara? Di Australia, di New Zealand, di Lyon, di Utara. Bukan petani macam kita dahulu, yang kita Malaysia. Katakanlah di lapangan padi. Sedangkan kita umi kawasan yang luas, kita boleh teroka tanah-tanah ni. Saya minta supaya kepada pejuang-pejuang petani ni, bukan sekarang nak minta harga petani saja, harga padi saja. Kita kena minta taraf kedudukan sama sahabat macam mana. 50 tahun dulu, sistem air yang macam mana, pengalian sungai yang macam mana. Tidak sesuai. Kena ada satu pindaan. Berbilion-bilion duit di suah, tak mana kepada siapa tak turunkan macam ni. Sedangkan negara import 1 juta metrik ton setahun. Kita tahu duit kita mengalirkan berapa juta, berapa bilion. 1 ton tak keluar 1 juta metrik ton yang import dari negara luar. Leceh dengan Thailand kita leceh, dengan Vietnam kita leceh, dengan Cumbunya lah kita leceh. Bawa umat tak jadi apa nama mereka ekspor pada Malaysia. Dengan India kita leceh. Satu, yang kedua
satu tindakan, satu sabotaj oleh Kementerian Sdm. Pasal kajian. Pasal macam dia import teknologi teknologi di mana bapak negara seperti Korea, Jepun sebagai mengajak pertentangan ini. Gunakan padi-padi yang boleh baik dari import yang harga sampai RM5 satu kilo pasal. Tuan siap. Cari mana-mana sekarang. Kalau kita ni buat, tak sampai RM5 eh, pada padi next sikit, kita boleh kasih makan. Tapi bukan dia import tak ada sampai 5 kilo, 10 kilo, 50 kilo. Itu pun dulu bukan sekarang. Pasal wajah petani tidak digelam. Nah ini cukup. Elok lah, saya setuju sangat lah dengan apa nama bela tani ni. Itu macam perjuangan. Pasal saya dah SM, saya bukan benda. Sampai lah pun saya tak nampak benda. Tapi orang kita perjuangan ini mesti dilibatkan orang yang bertanggungjawab. Orang yang mesti yang faham satu perjuangan ini. Dan Allah Ta'ala akan bagi melalui perjuangan yang kamu curahkan untuk membela tani. Itu kita ingat. Allah Ta'ala campakkan untuk di dunia ini bertanggung orang. Baiklah aku di solat Tuhan Tashimu Fir'aun waktamu min fadlillah wa sunumah kakasirullah ala Tuhan. Kamu sudah selesai sebayar dan merayakan atas muka bumi ini. Kamu carilah kelebihan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kamu jangan lupa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memulakan, ingatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala banyak-banyak. Allah Ta'ala akan apa memberikan kenangan kejayaan kepada kamu. Itu perjuangan. Kena berjuang tu. Bukan berjuang pasal kita dulu kita pergi demonstrasi. Lah tak payah demonstrasi. Hidupkan semangat kudeta ini. Jangan jadi sebagai pemuka sedekah, pengemis. Ada punya tolak tak Cina sewa. Buat tadi. Sebab 100% di Malaysia ini memakan nasi. Pasal apa kita nak biar import? Kita pernah short masa kerjaan kita. Kita sentuh juga kita minta-minta dulu. Allah Ta'ala bagi amanah 5 tahun. Kita bisa jalan. Turun tengok tu, kawasan-kawasan yang terpihak, daerah Bali, Sik dan sebagainya. Beribu peta. Sedangkan petani-petani di kawasan muda tak cukup tanah. Pasal apa kita tak usah? Pasal apa kita berpikat membelah? Pasal apa kita berpikat nangkau? Pasal apa kita berpikat padi? Pasal apa kita dilempak di Papua ini sampai 30 juta lebih? 200 ribu ekar tanah di Papua itu hidup cadang lebih yang apabila Tuhan bagi. Apa nak kira saya nak tentuk tak? Belum kisah pada Allah. Saya nak beritahu. 30 juta leh kena empat pasal tak lempak pada petani. Tak wujudkan daya santan ni. Tak wujudkan petani-petani. Bantu petani ni. Yang hidup. Bagi itu saja. Anak-anak sekarang ni. Yang kita tahu. Saya tak tahu di suatu ni pun. Sekali-sekali kat kong 2-3 telefon juga. Tolong main. Bagi aku nak sekolah. Kalau tak saya nak sekolah banyak lagi. Kau-kau kata saya nak sekolah. Bukan saya kaya. Tapi minta bantu dulu orang tadi. Sebab kita kaya. Kesian. Apakah akan jadi nasib masa depan tani kita ni? Hidup seperti pengemis. Serakih batih hutang. Serakih batih harap saksi. Pembangunan tentang haji. Pembangunan tentang kejayaan hasil pagi seluruh dunia dunia tak tidak langsung. Dan tak kira siapa mereka. Boleh buat tak kenal mereka, kita lah yang boleh menjatuhkan mereka. Kita kena ingat. Surah masa buku kita ni sampai habis lah. Keluar masuk ke jalan, keluar masuk ke jalan. Berjuang macam-macam. Harga padi, harga gula, harga minyak semua. Lu kena lagu dia. Dia bukan apa minyak. Dia saya akan lah. Tapi inilah pengorbanan yang cukup. Tak ada orang yang macam ni. Tak ada macam apa nama Batam, tak ada macam Sudai. Apa nama ni Puat, Mat dan semua ni. Bukanlah saya nak cek dia bahagian. Masa dia bapak saya, dua kali dia kena bapak saya. Takkanlah, aku cemui lah dulu ASA. Kumai dia bapak kamu pula bapak. Dia tak jauh. Takut juga bukanlah takut macam mana. Lama lah, tua dah. 63 dah nak masuk ASA, tak betul lah kan. Jadi maknanya sekarang ni, saya meminta sebab kalau kita nak tahu, kita tu jangan buat sekali jalan. Ada 10 orang tengok mereka panjat tangga. Semangat juga dua lubang kita ikut di Sungai Tani tu. 60-70 km kita tengok juga. Kita tak ikut juga lah. Banyak orang-orang kadang-kadang orang tinggal kita. Kita ingat juga. Sebab kita dapat perjuangan. Kita lah jiwa kita. Kalau orang nak tunggu sama. Mak air aman kita yang tunggu tu. Na'udzubillah ni jadi. Ada perjuangan. Amno Maya, jangan cakap. Hamba bersumpah, hamba minta maaf kepada Tuhan. Jangan ada. Maya ramai tu. Amno, hei biar semua. Benar-benar jangan. Kita bukan di luar, di dalam.
kita tak mati. Susah. Kalau dah masuk PAS ni, cukup susah. Pasal kita yakin Allah SWT yang akan memberi rezeki kepada kita, bukan manusia. No? Tak apa. Kalau kita ampah, kita tak mati, kita tak apa. Bukan apa, kita masih segar, masih seronok. Masih seronok. Dia akan terus berjalan. Bawa betul. Jangan tak ada apa-apa, lari. Kawan-kawan kita pun dah. Mamat pun kami tadi minta penangan mani. Siap ke dia? Berjuang. Kita tidak bangun balik berjuang. Kita tinggal kunok oleh bos kapak ke belakang. Kawan-kawan nak berjuang pasal harga pagi. Kita tak mengimai keadaan pun heran. Dia hari tak makan dalam ni. Kita tidak buat. Mana ni? Perjuangan ni. Sama berat juga dengan semayang. Pasal apa? Semayang ni dia berlengkir dengan zakat. As-salah wa'idah uz-zakat. Saya cakap ni pun ada pahala. Kalau tuan-tuan berjuang-juang dapat untung banyak, dapat agak apa ni mahal, tuan-tuan keluar zakat banyak, saya ada pahala lah tuan hubungan tu. Jadi saya buat tumpang. Mak Iram yang cakap dengan tu, tahun ni, kerjaan bagi harga saksi saya, bagi dia bagi harga dan saya 350. Nek agak apa ni. Jadi tuan-tuan jangan lupa, dapat hasil banyak tu, keluarlah zakat. Lah ni zakat kau bakal lancar lah. Saya tahu. Pakai yang lancar, betul ya? Dengan Allah. Pakai yang angkat tangan, boleh zakat dia. Tak ada. Ni tak mau, inilah bala yang paling besar. Kita biasa buat benda dengan mak ayah saya dulu. Zaman-zaman tahun 50-an. Ha? Pukul pagi, biasa mukul. Pak bumi tercurung pun dah naik menggerak dan tak jalan. Biasa buat semua itu. Tapi Alhamdulillah masa tu hasil tak banyak mana kira bunyikan terlalu yang ucap. Cuci melok pagi. Panggil orang bagi zakat. Bukan apa? Keberkatan tu. Keberkatan sampai kita sekarang ni. Belah kita. Orang tua saya tak ada tanah pun. Selung pun tak ada. Sewa sampai. Sampai. Kata hari ni pun tak ada. Sampai saya nak sewa menyewa. Kita boleh hidup. Kita boleh bagi. Kita boleh kawan. Kita boleh berjuang. Itulah berkat. Saya minta lah tuan yang akan saya. Supaya kita dapat keluar. Perjuangan ni pun dapat saya. Keluar zakat. Itu saya minta. Sebab apa? Itulah pahala yang paling besar. As-salah berita zakat. Al-lazinahum Al-lazinah kamu mereka sebenarnya membukakan harta kamu, mengeluarkan zakat dan menambahkan harta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dapat. Saya banyak banyak yang tertinggal. Tolong ingat ni gerak para mak. Bila tanya pun cuma pikir pasal harga. Saya kena pikir pasal harga. Saya kena sentuh lah. Sentuh lah tu. Jadi itulah. Saya pun kena sini apa. Jadi geram daripada capat saya. Saya tak layak ni. Saya tak duduk sebab tadi pasal aku senang. Pasal apa nak susah. Dia orang pun nak pun. Saya tak apa juga. Tuan-tuan berapa ni saya tinggal berat. Jadi itu okey berat. Korong-korong berat. Tahun 17 pasal saya masih tinggal berat. Jadi tak boleh lari ya. Walaupun duduk di hujung kampung, duduk di lagi rakyat mana pun nak siap juga batang ni. No? Jadi saya tak lupa insyaAllah. Dan saya pun duduk balik selalu. Kalau dia panggil lah, tak jumpa saya lah. Kau bina saya pun tak mau jumpa saya lah. Dan saya balik juga. Tak apa insyaAllah. Ini macam meninggal, tak tahu meninggal insyaAllah. Kita minta harap kita buat macam baru lah, kita buat macam lama. InsyaAllah. Sekian, kita tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.